Selamat sore kawan, kali ini saya coba kasih tahu cara membuat ketupat dengan daun kelapa. Ketupat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung selalu channel ini. Terima kasih. Changes. Tinggal proses dirapikan dan dikencangkan. Kenapa menggunakan daun kelapa? Karena lebih aman, karena tidak menggunakan bahan sintetis. Kalau menggunakan plastik, khawatirkan polimernya dia akan larut ke dalam nasi pada saat proses pemanasan. Jadi lebih aman untuk dikonsumsi oleh manusia. Juga bisa pakai daun pisang, namanya jadi lontong. Oke, ini sudah jadi, kita review. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.